Minggu pertama Ramadan, 3,152 premis makanan di Terengganu diperiksa KPDNKK dan daripada jumlah itu, 655 pemilik diberi amaran di atas pelbagai kesalahan. Antaranya tidak mempamerkan tanda harga dan kesalahan berkaitan penggunaan alat mesin timbang. Dalam pada itu, lebih 100 anggota penguatkuasa ditempatkan di Bazar Ramadan seluruh negeri bagi memastikan peniaga mematuhi garis panduan yang ditetapkan. Kita ada 102 pegawai dan PPH seramai 64 orang. InsyaAllah lah, maknanya dengan kapasiti kita ni, insyaAllah kita mampu lah, kita dapat memberi peranan yang lebih baik lah kepada pengguna. InsyaAllah kita boleh buat penguasaan yang lebih baik. Pemantauan turut dibantu Pejabat Kesihatan Daerah dan pihak berkuasa tempatan PBT. Beliau melancarkan kempen keselamatan makanan dan nafas baru bermula Ramadan di Bazar Ramadan Bandar Paka, Dungu.